Aging beli lagi bersama Kak Contoh di sini ya, geng ya. Channel yang membahas tentang flora dan fauna, geng ya. Di video kali ini Kak Contoh akan mereview rungia, geng ya. Tanaman atau tumbuhan rungia. Yang mana tumbuhan ini juga terdapat manfaat di dalamnya, geng ya. Akan tetapi tidak semua orang tahu akan manfaatnya, geng ya. Rungia itu, tapi seperti biasa gengnya, sebelum kita lanjut jangan lupa dukung channel Kak Contoh dengan tombol subscribe, like dan juga share nya gengnya, agar channel ini bisa memberikan manfaat kepada semua banyak orang ya gengnya. Oke lagi yang seperti biasa gengnya, sebelum kita jelaskan manfaat dan hasilnya, kita pertama-tama kita review dulu gengnya. Kita review dulu, kita unboxing dulu rumputnya itu seperti apa, dari akar sampai rumput sampai ujung itu seperti apa. Seperti biasa lagi ya, maaf geng ya, karena ini banyak gerak karena banyak nyamuk geng ya. Dan alhamdulillah kita sekarang ini berada di hari ketiga bulan puasa geng ya. Hari ketiga bulan puasa, jadi semoga ibadah bulan puasa kita dilancarkan ya geng ya, sampai lebaran geng ya. Oke geng, kita langsung saja kita review dulu geng ya. Tanaman rungia itu seperti apa, kita kasih tahu geng ya, kita perlihatkan ke kalian seperti apa ciri-cirinya. Oke lah geng, kita langsung saja review geng ya. Oke lagi yang sekarang, karena kita main singkat saja geng ya, kita video singkat saja geng ya untuk kali ini geng ya, karena sekarang udah malam juga, udah jam 5 sore, udah mau buka puasa juga. Kita langsung saja, kita cepat-cepat lagi ya. Untuk yang tadi, yang aku sebutkan tadi, rungia itu ini ya geng ya. Ini ya geng ya, tumbuhan rungia itu seperti ini. Mungkin kalian tidak tahu nama dari ini geng ya. Ini adalah rungia yang berasal dari Afrika geng ya. Kita langsung saja lagi ya, kita unboxing isi dalamnya. Dan ini untuk tumbuhan rungia ini tumbuh di kebun geng ya, atau di, bukan di rawa-rawa atau bukan di hutan ini. Jadi ya, ini di rumput-rumput kecil seperti ini. Nah, itu. Ini geng ya. Kita cabut dulu geng ya untuk akarnya. Oh, akarnya ini seperti akar lama ya, akar apa ya? Kita cabut dulu geng. Ini ya geng ya. Untuk akarnya kalian bisa lihat ya geng ya, tuh sama persis seperti akar dari ini, rumput ini. Nah, tuh. Dan untuk rantingnya itu kerasnya, ini rantingnya keras. Intinya kertas dan juga apa ini, tidak berbunga geng ya, jadi tidak berbunga. Ini prosesnya nanti kalau semisal udah apa namanya, udah jadi dia tuanya itu menghitam geng ya. Nih, jadi tuanya itu menghitam. Ya.
Untuk yang ini untuk yang kecil geng ya, dan untuk yang besar itu ada. Oke, kita cari dulu ya. Untuk yang besar itu ada yang besar, yang tinggi itu apa geng? Kita masuk dulu, kita cari geng ya. Ini gulma geng ya, ini gulma yang biasanya rumput paling mengesalkan ini ya. Karena apa? Karena ini yang biasanya ini geng ya. Di sini kita pakai sarung geng ya, karena apa? Mau buka puasa juga geng ya. Dan di sini kita di tengah-tengah kebun geng ya, tidak ada rumah satupun geng ya di sini. Dan sekarang tepatnya jam 5, jadi setengah jam lagi kita berbuka puasa geng ya. Kita berpuasa. Makanya saya tidak bisa apa lama-lama geng ya. Dan juga di sini yang bikin saya tidak tahan itu bukan dari jam juga, tapi nyamuk geng ya. Nyamuknya luar biasa geng ya. Kita sambil lihat-lihat, sambil cari-cari juga. Kalau yang ini terong ya, terong bulat geng ya, terong bulat. Kalau yang ini biasa, ini cangkodok. Yang kemarin kita jelaskan, ini sangat banyak sekali manfaatnya. Jika kalian belum tahu, kalian silakan cek di profil Kacang Tebing ya. Itu teman-teman itu sudah saya jelaskan manfaat dan khasiat dan kegunaannya ya geng ya. Mana geng ya? Tadi sih ada geng ya. Saya lupa tadi di mana geng ya, lupa aku. Aduh, tak kuat di nyamuknya geng ya. Soalnya ini bulan puasa geng, jadi tidak bisa merokok. Kalau misal biasanya aku bikin video itu di kebun gini karena aman dari nyamuk itu karena aku merokok geng ya. Jadi nyamuk itu tidak dekat gini ya. Ini waduh luar biasa ini. Kita sambil jalan gini ya, sambil jalan kita sambil cari juga ya tanaman yang tadi itu. Pokoknya ada, cuma yang tadi itu ada tapi seperti tidak ada. Ini dan ini adalah belimbing ya geng ya. Kemarin kita kemarin kita udah review geng ya, ini belimbing.
Oke, okay, geng, segitu dulu geng ya video dari Kak Contop. Sampai jumpa di video Kak Contop selanjutnya geng ya.